normal run, lingkaran, cibiran, buaran, bayaran, twin run. Lari ala twin run itu emang beda. Sepanjang 2,5 km lo bisa lari bareng partner pilihan lo dalam satu kaos yang sama. Jadi kepikiran pengen ngajakin gebetan kan? Kalau lo pikir twin run itu gampang, setelah memilih partner, bentuklah chemistry yang baik dengan dia. Apalagi kalau misalnya dia itu beneran gebetan lo. Jadi berlatihlah kayak lo mau lari hari H. Jadi supaya lo terbiasa lari bersama. Tapi ingat, kalau partner lari lo sesama jenis, hasilnya jadi lain sih. Chemistry yang baik itu nggak bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Maka dari itu, bangun terus chemistry supaya jadi sehati. Asal jangan sampai terlalu sehati. Kenalin, ini cewek gue. Kok cewek lu? Kok ini cewek gua, bukan cewek lu. Iya, bukan. Ini cewek gua. Lu. Coba tambah porsi latihan sedikit-sedikit. Misalnya mulai berlari dengan 1 menit. 5 menit. 30 menit. 2 jam. Tapi pastiin lo tahu jalan pulang. Untuk berlari, tubuh kita membutuhkan energi dari makanan dan minuman. Baiknya sih makan minimal 2 jam sebelum berlari. Dan jangan terlalu banyak. Ayo, lo sebelah kanan gue nih. Kita lari. Ayo. Tips ini rada personal sih, tapi penting. Jaga kebersihan badan supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lo pikir ini sepele? Hati-hati, lo sendiri nanti yang bakal repot. Bob. Berlari terus sampai finish. Jangan teralihkan dengan jualan. Hey. Fokus. Ayo. Jalan. Jangan teralihkan dengan wanita cantik. Apalagi wanita cantik yang berjualan. Waktu lari, jangan ngomongin hal-hal yang bisa memicu perselisihan. Kamu gemukan ya? Tin, kemarin gue jalan sama cewek lu ya. Sorry. Abis kelar lari, jangan lupa lepas kaosnya. Kalau enggak, ya bisa susah pulangnya. Nah, udah jelas kan twin run kayak apa? Seru-seruan? Iya. Sehat bareng? Iya. Nambah pahala juga iya. Kenapa? Karena setiap pasangan yang lari sampai garis finish akan mewakili donasi yang diberikan kepada anak-anak penderita kanker. Oke banget kan? So, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan yuk ikutan!